normal gua basket di sekolahnya, dan dia cowok cool yang jadi pacar Janet dan sahabatnya si Juna. Lucu, lucu, terus cerewet, tapi lebih cerewetan sebelah aku sih. Terus in Janet. Aku pengen ucapin terima kasih dulu kepada MT Group, video dan screenplay, Pak Wiki, Pak Agus, dan tim casting atas kesempatannya memberikan saya kesempatan buat memerankan karakter antagonis di judul ini. Jadi Ardan itu dia antagonis, gua Game of Thunderwolf, gua basket di sekolahnya, dan dia cowok cool yang jadi pacar Janet dan sahabatnya si Juna juga. Kan aku buat meranin karakter Arden itu gimana cara dia marah dan ribut. Karena di dunia nyata aku itu tipe orang yang sebenarnya nggak suka marah dan hal yang baru buat aku pelajarin juga sih. Kalau story kayak di Janet dan Jamila ini nggak ada sih. Masa? Tapi nggak sampai yang cewek yang aku deketin kembar, nggak segitu. Masa-masa SMA. Oh, udah lulus. Ih, cool banget sih. Pokoknya ini Janet dan Jamila plotnya keren. Konflik di sekolah, ada konflik rumah tangga juga, konflik keluarga yang kalian bisa lihat langsung di video. Pokoknya bakal ada sesuatu yang spesial dari kita semua untuk kalian para penonton. Langsung aja ntar saksikan ya, setiap hari jam 8, mulai hari. Ada yang bikin kalian bakal kaget, wow gitu. Kalian bakal saksikan aja. Oh ini, sorry. Kali. Oke, Ratu Rampas. Oke. Okay. Ya Ratu kali, bener kan? Yang mana? Okay. Aku mau ke Ratu dulu boleh ya? Aku sebagai Karin, sahabatnya Janet. Karin ini orangnya lucu, terus cerewet. Tapi lebih cerewetan sebelah aku sih. Terus in Janet gitu. Sedikit lebih dewasa. Nah, kalau Kalista sebagai itu ya benar lebih cerewet daripada juga. Terus dari segi penampilan dia alay. Cuman kalau udah benar kesel sama bestie kayak udah enggak bisa dikasih tahu sifat dewasanya udah mulai keluar. Cerewet sih, cerewet. Iya, cerewet. Terewetnya dong. Dari Becky sama dari Kak. Si lebih ngomong, you lala bestie, gitu. Lala ya. Kayak, you lala gitu. Gimana sih? You aja ya. Oh wow. Aku beda yeah. Sama dia. Kalau dia, upsi bestie, good morning. Upsi upsi sih. Upsi upsi sih, lebih ke upsi upsi. Setiap kalimat pasti harus ada upsi upsi. Iya. Itu ups. Enggak, lebih yang kayak semua kata sih, semua kata kita tambah-tambahin upsi-upsi. Nah ini yang menciptakan si upsi-upsi dari penulisnya. Oh enggak, jadi pokoknya setiap kalian gitu. Ada tangannya juga guys. Iya ada tangannya. Oh gimana? Juga. Kalau upsi-upsi kayak gini. Apa? Ya kayaknya cuman biasa aja kayak upsi-upsi. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ngumpul, itu kayak yulala, hi bestie. Terus tangannya. Pokoknya lebay deh. Lebay. Iya lebay banget. Lebay deh. Apa gimana? Sebenarnya kita bertiga, aku, Janet, sama Karin itu feminim. Cuman Becky lebih wah. Pokoknya wah banget. Lebih kayak Terus apa? Rambutnya aja. Rambutnya dibeliin yeah. Lipstiknya heboh. Harus dong. Emang berbeda. Oh, hai Amara mah itu perannya antagonis tapi terus agak lemot juga. Jadi bukan tipikin dan pokoknya setiap dia ngebikin plan atau apapun itu selalu balik ke dirinya sendiri. Jadi kayak gimana ya? Jahat tapi juga lemot. Jadi kayak mix banget sama meraninnya. Gimana ya? Beberapa scene, pokoknya setiap bikin plan kan selalu balik ke diri sendiri kan. Yeah. Jadi kayak banyak sih di episode-episode kedepannya banyak banget scene-scene yang
seru banget, yang tadinya mau kerjain Janet malah balik ke diri sendiri. Pokoknya kalian harus nonton. Harus nonton, ingat. Seru banget. Eh, itu dua kata ya? Udah dua. Terus, gampang, apa sih bahasanya? Emosi. Emosi, iya. Emosi, gregetan, oke. Nah, Janet, balapan, hilang. Oke, buat Amara sama Farah menampilkan.